Oke, teman-teman. Ini saya barusan kedatangan sebuah paket nih ya, dari Relik Nusantara. Terima kasih sebelumnya buat Om Surya Dicen nih. Akhirnya joran ini sudah sampai di tangan saya nih. Ini adalah joran yang kemarin di MO ya, Mas order dari Relik Nusantara. Ini saya ambil yang dua lip yang warna ungu. Joran apa? Kancerator 502. Kita langsung buka aja ya. Plastik nih, Dek. Nih. Letek-letek nih. Dapat apa ini? Nggak ada lagi. Ini stiker. Nih, stiker Relik. Sling bag buat tempat mancing, buat tempat alat-alat lur. Taruh dulu sini. Apa di luar lah, di dalam lagi sibuk ibu negara. Nah, ini penampakannya. Ini saya ambil yang warna umum, yang dua lip. Kancra 502 Tor. Ini gambar ikan kancra, ikan mas. Lur weight 0,5 sampai 4 gram. Line 0,8 sampai 2 lip. Panjang. Ini kita ulas detail-detailnya ya, bentuk batnya, bentuk corannya nih. Joran yang sangat istimewa. Ini joran saya peroleh dari MO, mass ordernya Relik langsung ini. Dari Facebooknya Relik Nusantara Extim. Bawah batnya ini plastik nih, ada logo Relik Nusantara. Kita taruh dulu nih top seksinya. Ini emas, ring emas ya. Ini ada cincin nih. Terus warna ungu nih, lilitan benang, wrapping ungu, emas, gambar petir lagi nih. Warna putih ya, putih glossy. Ini ada logo Relik Nusantara. Sini ini dominasi warna emas ini ya. Cincin warna emas lagi, batnya warna ungu. Rail seatnya Relik Nusantara. Ini udah clicker nih. Waduh, bocah-bocah risik.
Udah ada klikernya nih. Kayak jangkrik. Oke, warna emas lagi, nipatnya ungu. Kayak punya capung. Mantap nih. Ini bendera, ini ada tulisan Kancra 502 Tor. Ini ada gambar ikan mas, ikan kancra. Ikan kancra, ikan mas atau bukan itu? Lower weight 0,5 sampai 4 gram, light 0,8 sampai 2 lip, panjang 5 feet. 5 feet itu 1,5 meter ya. Masih baru nih. Masih disegel. Ada barcode Relik Nusantara. 08 sampai 2 lip. Mantap, pegangannya enteng banget. Enggak capek ini buat uncal nih, Bos. Bendingnya mantap.